Oke guys, kali ini membuat video dulu untuk juragan Eva di Balikpapan. Beliau order 2 cetakan ukuran besar standar yakni 15-17. Ini 2 cetakan ini ada 2 macam motif ya, walaupun ukurannya sama 15-17, 15-17. Kami pilihkan bahan anti lengket. Jadi nanti ya selama ini banyak yang salah. Kalau sudah diterima itu jangan digosok pakai logam, guys. Harus dicuci pakai spons atau kain saja, pakai sabun atau sunlight saja ya. Jadi biar tidak menggores pada cetakan. Oke, nanti ada 10 cetakan nih untuk juragan Andri di Bandung ya. Terus nanti ada ke Purbalingga. 20 biji besok gergaji kecil dan 20 biji gergaji tangan. Nih, produk Kudus semua ya, guys. Oke, lanjut sini. Saya selalu melihat nih kerapetannya, karena nanti kalau rapet itu akan hasilnya akan tipis. Ya, seperti ini. Ya kan? Nah, gagangnya juga kami buat dari kayu yang halus yang sudah dibubut. Oke. Sekarang kita lihat motifnya. Nah, motif yang diminta beliau yang dari Balikpapan ini adalah pertama polos. Ini polos nih. Ini polos. Jadi polos nanti tinggal dikasih apa gitu. Yang kedua lerek. Seperti ini motif lerek tapi kotak, ini kotak wafer namanya kalau orang bilang ya kan. Oke, 2 cetakan sudah jadi, tinggal nanti dikemasi terus dikirim kali kasih alamat. Untuk juragan Eva di Balikpapan ditunggu udah ready ya. Dan untuk kamu yang order model-model cetakan seperti ini untuk motif, pilih sendiri, bisa terserah sampean. Oke. Yang mau order cetakan seperti ini langsung saja di Udah Selogam, sudah Purkudus, besoknya Kudus.